Kota Sungai Penuh di samping kota Tanhut dan kota bisnis juga akan menjadi kota pusaka yang memiliki benda cagar budaya yang sangat banyak, juga termasuk seni dan budayanya. Aset ini akan terus menjadi perhatian dan kepedulian pemerintah kota Sungai Penuh. Sorotan yang harus diperhatikan ialah mempercantik dan memperhatikan kawasan-kawasan yang perlu dibidik, terutama kawasan yang dinilai masih memiliki kesan kumuh dan kumal. Sudut-sudut kota, demikian juga dengan total kelola lingkungan dan keindahan untuk menjadi perhatian. Banyak sudut-sudut yang harus dibenahi. Dan karena mobilitas penduduk kecil penduduk teritorialnya yang semakin penduduknya banyak, nah ini ya sehingga membutuhkan sudut-sudut lingkungan yang walaupun sempit tetap cukup layak. Kalau yang ini dewan, tinggal lagi kita menyiapkan duit dan melanjutkan perwaku-perwaku untuk segera dilaksanakan dinas pemerintah dinas terkait dari kota. Yang sangat perlu dibidik adalah kawasan pinggir air dengan pesona sungainya yang perlu dikembangkan sebagai kawasan sungai pinggiran yang nantinya mampu dikembang dan dikelola dengan kajian tata kelola hijau, dengan tanaman yang hijau, serta dengan lokasi pembantingan dengan tata kelola wisata dan tempat yang menjadi daerah bebas banjir dengan tata kelola yang baik dan bisa pula dikembangkan sebagai habitat burung. Daerah yang belum memadai kan, memadai dan budaya pun ada tujuh kriteria yang khas untuk APBD kan. Jadi tujuh itu pertama itu masalah perumahan, kebutuhan perumahan yang belum memadai. Dan yang kedua jalan setapak dari desa itu ya. Yang ketiga drainase. Dan juga kita banjir bandang ataupun meluapnya air saat keluar hujan. Itu daerah mana aja Pak yang terkena rawan seperti itu? Ada salah satu kita. Salah satu ini contoh di Tanjung Bunga kan. Tanjung Bunga itu apabila terjadi banjir itu desa pun pernah. Ya ada ya. Ya yang ketiga yang lainnya itu kataran kedudukan perumahan yang belum memadai itu ada beberapa lapis rumah di belakang, tetapi jalan setapak tidak ada. Itu dari proteksi masalah kebakaran. Bila terjadi kebakaran, sulit untuk mobil pemadam kebakaran untuk membantu. Demikian Lulu TV mengabarkan.